Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya Limanto27. Ya, seperti biasa kita ada di stasiun Bekasi dan kita akan melihat progres untuk pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Ya, untuk sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya untuk minggu ini ya. Saya akan upload video ini seminggu sekali dan melihat progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Ya, kita akan lihat sama-sama seperti apa untuk progresnya. Ya, kita simak. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Ya, kita akan lihat sama-sama untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi ini. Ya, ini dia untuk ini ya, untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Kita sudah melihat ini ya, ini sudah terpasang ya, ini untuk yang buat itu ya, garis berdiri ini ya, peronnya ini di ujung sana ya, sudah dipasang ya, batakannya sudah dipasang ya, dimana penumpang yang akan nunggu kereta ya di ya garis aman itu sudah terpasang ya, yang seperti ini nih ya, di bawah ini batakannya sudah terpasang. Ya, kita bisa melihat ini rangka dan pondasi ya sudah terpasang ini. Kita bisa dilihat ini rangka-rangka atap ini juga sudah terpasang. Ya. Ini perkembangannya untuk minggu ini. Ya, kita bisa melihat ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya di video saya yang sebelumnya itu belum ini ya. Nah, ini video saya hari ini tuh ini kita sudah melihat atau perkembangan pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Ya, kita juga bisa melihat dari samping yaitu sudah sampai ujungnya itu pemasangan rangka atap ya, atap stasiun yang sana, yang sebelah sana itu. Ya, ini pembangunan tahap kedua ya, kita sudah melihat. Ya, nanti akan sama ini. Pembangun tahap kedua ini akan sama ya, akan sama pembangunannya seperti tahap pertama. Ini bedanya pembangunan tahap pertama dan tahap kedua ya. Yang dimana ini lebih cepat dibanding pembangunan tahap pertama ya. Ya, ini untuk progresnya ini sudah ada perubahan ini ya, mulai dari pemasangan pondasi dan rangka atap ya, atap stasiun. Ya. Ya, di sini nantinya akan dibangun untuk ini ya untuk tangga ini ya, tangga untuk penumpang keluar masuk ya. Ya, tangga dan eskalator. Ya, ya ini ya dibangun ya, ini dibangun ya. Karena kita bisa melihat ini bangunan lama sudah tidak lagi bersisa dan kita bisa lihat di relnya nih yang jalur 1. Ya, ini juga sudah rata ya. Ya, mungkin itu saja untuk progres hari ini ya. Kita sudah melihat perkembangan ya. Karena saya akan upload video ini seminggu sekali dan kita sudah melihat ya untuk perkembangan untuk pemasangan rangka atap stasiun dan juga pondasinya ya sudah sampai ke ujung. Ya, yang di sebelah itu nanti itu mau dibikin ini ya. Dibikin tangga ya, itu dibikin tangga keluar masuk penumpang KRL ya, sama yang ada di sini. Yang ada di sini nih, yang di sisi selatan ini ya, nanti ini masih dalam proses ya, itu juga kita lihat bangunan lama sudah tidak lagi tersisa ya. Ya, itu saja mungkin untuk sore ini di video saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27.
Selamat sore dan sampai jumpa.